adalah Ketua Baitul Muslimin Indonesia Kota Medan, terus Sekretaris Taruna Merah Putih Sumatera Utara, dan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi, sama saya dengan Mas Jarod. Hari ini saya menyatakan mundur dari PDI Perjuangan dikarenakan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PDI Perjuangan yang selama ini telah bersama-sama. Di belakang saya ada beberapa ustaz yang mendampingi saya. Semua telah melakukan istiqoroh bersama-sama ustaz untuk saya mundur dari PDI Perjuangan. Bukan dikenakan segala hal, tetapi sudah tidak sesuai dengan hati nurani kami selama beberapa lama, beberapa bulan ini ustaz-ustaz tolak istiqorah dan menyampaikan kepada saya untuk mundur dari PDI Perjuangan. Maka saya menyatakan mundur secara resmi dari PDI Perjuangan, bukan sebagai pengurus tetapi sebagai anggota. Jadi hari ini saya akan mengembalikan KTA saya. Nanti staf saya akan memberikan KTA kepada DPC PDI Perjuangan yang bernama mengeluarkan ini. Ini KTA saya, di sini saya menyatakan mengundurkan diri. Karena kami di umat Islam, saya mohon maaf kepada teman-teman. Saya katakan lagi, saya penganut ajaran Marxisme. Ayah saya seorang PNI dan kita sama-sama mencintai ajaran Bung Karno. Saya keluar dari PDI Perjuangan bukan berarti keluar dari ajaran Bung Karno, tetapi dengan prinsip yang sudah berbeda. Tidak mungkin saya jalankan dengan prinsip